Ayo Rangga, yuk. Masuk ke rumah Mas Omar. Siapa yang lempar bola masuk ke rumah saya? Udah bilang jangan main depan rumah saya. Mending kita kabur main. Bawa ya bolanya. Kok pada nangis? Tadi kita main bola, tapi bolanya masuk ke rumah Pak Somad. Terus bolanya jauh Pak Somad. Kan kakak udah bilang jangan main depan rumah Pak Somad. Udah saatnya kalian tahu deh ceritanya. Sebenarnya dari waktu kakak kecil Pak Somad udah kayak gitu. Setiap ada bola yang masuk rumahnya, dia ambil. Ada mainan yang ketinggalan depan rumahnya, juga dia bawa. Sekali waktu kakak penasaran dan ngintip di jendela rumahnya. Di sini kakak mulai curiga karena semua mainan yang dia bawa dimasukkan ke dalam keranjang. Dan ternyata Pak Somad adalah Bang Dadang yang selalu jualan mainan di depan komplek. Dia jual semua mainan yang dia sita untuk keuntungan dirinya sendiri.